Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anandi Binti Asna dengan nombor pendaftaran 09DAK21F1001 akan membentangkan 5 jenis bentangan slide bagi subjek Fundamental of Photography. Dimulakan dengan bentangan yang pertama yang bertopikkan triangle exposure. Ia dipanggil triangle exposure kerana ia mempunyai 3 jenis exposure iaitu aperture, shutter speed dan ISO. Setiap tersebut akan diterangkan sebentar lagi. Dimulakan dengan aperture. Aperture bermaksud bokeh atau blur yang digunakan. Nilai aperture menggunakan huruf F kecil pada awal nombor. Semakin rendah nilai bokeh, semakin blur suatu gambar tersebut terutama pada bahagian belakang. Gambar yang pertama adalah bersubjekkan kucing saya sendiri. Seperti yang boleh dilihat, saya menggunakan nilai aperture yang paling rendah iaitu F1.4. Gambar yang kedua pula, saya menggunakan nilai di tengah-tengah iaitu F5.0. Dan akhir sekali, saya menggunakan aperture yang paling tinggi iaitu F16. Gambar kedua pula, saya menggunakan subjek Uno kad mini saya dan latar belakang bekas pensil stand saya. Saya menggunakan subjek ini kerana warnanya yang ceria juga sesuai dengan warna-warna pen yang di belakang itu. Nilai aperture saya guna adalah F1.4 bagi gambar pertama, F4.5 bagi gambar kedua dan F16 bagi gambar yang terakhir. Seterusnya, subjek botol dan buku saya gunakan untuk gambar ketiga ini, serta berlatar belakangkan daun-daun artifak pada dinding. Saya menggunakan subjek tersebut kerana subjek mempunyai warna yang sama iaitu hitam, jadi ia menghasilkan ciri-ciri estetik pada gambar. Seperti yang dilihat, nilai-nilai aperture adalah sama sahaja seperti gambar yang sebelum. Seterusnya, saya gunakan hiasan botol-botol kecil ini sebagai subjek. Ianya merupakan botol-botol hiasan yang berada di atas meja dan saya merasakan ia mempunyai tekstur dan rupa bentuk yang estetik. Seperti yang dilihat juga, apabila bokeh paling kurang digunakan, ia cuma fokus pada satu botol yang terletak di paling hadapan sekali. Seterusnya ialah shutter speed. Shutter speed digunakan untuk mengawal beberapa frame yang hendak ditangkap. Semakin bertambah nilai shutter speed, semakin bertambah dia punya frame yang akan ditangkap. Gambar pertama merupakan gambar tangan yang ditadah untuk titisan air. Gambar ini menggunakan nilai 1/252 atau dengan sebutan lain 252 frame dalam 1 saat. Gambar yang kedua pula menggunakan 527 frame dalam 1 saat. Manakala gambar ketiga pula menggunakan 2519 frame dalam 1 saat. Gambar yang kedua pula menunjukkan pacutan air yang saya tangkap di Efamos Outlet di Negeri Sembilan. Dengan menggunakan nilai shutter speed 1/252 pada gambar pertama, 1/410 pada gambar kedua dan 1/23810 pada gambar ketiga. Seterusnya adalah merupakan gambar pancutan air daripada sebuah hos. Nilai shutter speed yang digunakan adalah 1/406 digunakan pada gambar pertama, 1/1712 pada gambar kedua dan 1/15873 pada gambar ketiga. Gambar seterusnya pula adalah bersubjekkan air pipe. Gambar yang pertama, saya menggunakan nilai shutter speed sebanyak 1/201. Gambar yang kedua pula adalah 1/505. Dan gambar yang ketiga pula, saya menggunakan 1/1332. Seterusnya adalah merupakan subjek ikan-ikan koi di dalam sebuah kolam berdekatan dengan kampung saya. Dengan menggunakan nilai shutter speed 1/80 bagi gambar pertama, 1/161 untuk gambar kedua dan 1/1335 bagi gambar ketiga. ISO. ISO merupakan kawalan untuk noise dalam gambar. Semakin tambah nilai noise, semakin bertambah nilai ISO, semakin terang suatu gambar tersebut. Nilai ISO yang tinggi sesuai digunakan untuk gambar yang pasti getarannya gelap. Gambar yang pertama adalah merupakan gambar lapik meja saya. Seperti yang dilihat, apabila ISO itu bernilai rendah iaitu ISO 80, maka gambar tersebut akan menjadi gelap berbanding dengan ISO yang bernilai tinggi iaitu ISO 800 yang menghasilkan gambar yang lebih terang.
gambar yang seterusnya pula adalah gambar yang bersubjekkan pen-pen yang berwarna dengan penggunaan ISO yang sama seperti gambar yang sebelumnya, iaitu ISO 80 bagi gambar pertama, ISO 250 bagi gambar kedua dan ISO 800 untuk gambar ketiga. Berikut merupakan gambar yang saya ambil melalui sebuah cermin, diikuti dengan penggunaan ISO yang sama seperti gambar-gambar yang sebelumnya. Seterusnya pula adalah gambar sebuah mousepad dengan penggunaan ISO juga yang sama, iaitu 80, ISO 250 dan ISO 800. Dan gambar yang akhir sekali adalah merupakan gambar kepingan papan kayu dengan masih menggunakan nilai-nilai ISO yang sama seperti gambar-gambar yang sebelumnya. Diteruskan dengan pembentangan yang kedua, iaitu bertajuk Compositional Rules, di mana arahannya adalah untuk menangkap 5 jenis gambar, iaitu Leading Line 5 gambar, Rule of Third 5 gambar, Horizon Line 5 gambar, Symmetry and Pattern 5 gambar dan Negative Space juga 5 gambar. Dimulakan dengan leading lines. Gambar pertama adalah merupakan gambar di atas palang bersebelahan dengan kafe politeknik. Kedua adalah gambar di laluan hall di blok Highton. Ketiga pula adalah laluan bersebelahan dengan kafe politeknik. Keempat pula adalah gambar di atas jalan raya yang berlokasi di luar kawasan blok Highton. Dan gambar kelima pula adalah gambar laluan menuju ke masjid politeknik. Jenis fotografi yang kedua pula adalah Rule of Third. Dimulakan dengan gambar yang pertama, saya menggunakan bekas pensel saya sebagai subjek dan kemudian ditempatkan di atas pondok bersebelahan dengan kafe politeknik. Gambar di sebelah pula adalah merupakan gambar spring permainan di taman permainan. Seterusnya adalah gambar sebuah air minuman dan sebuah lagi adalah minyak wangi. Dan yang terakhir bagi Rule of Third adalah gambar yang bertemakan biru dengan bersubjekkan pensel warna saya dan berlatar belakangkan palet yang telah digunakan. Tema seterusnya adalah Horizon Lines. Gambar pertama merupakan gambar di kawasan taman permainan. Gambar kedua pula adalah merupakan gambar landscape jalan raya di hadapan blok Highton. Seterusnya adalah gambar di gelanggang bola jaring. Dan gambar di sebelah pula adalah gambar di hadapan blok Highton juga, tetapi versi senja yang tenang. Dan akhir sekali adalah gambar padang futsal yang berhampiran dengan masjid politeknik. Jenis fotografi yang seterusnya adalah bertemakan simetri dan pattern. Gambar pertama merupakan gambar helaian daun-daun kecil yang disusun supaya mendapat hasil keseimbangan. Gambar kedua adalah gambar ruang bagi pejalan kaki untuk menuju ke masjid politeknik. Gambar ketiga pula adalah merupakan gambar sebahagian kecil daripada masjid politeknik. Gambar keempat pula adalah merupakan gambar jaring bersebelahan dengan court badminton di dalam Highton. Dan gambar terakhir adalah susunan warna biru dari gelap hingga kecerah dalam suatu bulatan. Tema fotografi yang terakhir adalah merupakan negative space, di mana gambar pertama adalah gol bola jaring, gambar kedua adalah langit dan sebahagian kecil pokok kelapa, gambar ketiga adalah gambar sebuah botol, gambar keempat adalah tangan yang berbentuk hati dan gambar terakhir adalah merupakan gambar keratan pokok. Bentangan ketiga adalah merupakan tugasan di mana saya harus menangkap 8 jenis pencahayaan fotografi, iaitu flat lighting, broad lighting, short lighting, split lighting, rim light, butterfly light, loop light dan back light. Dimulakan dengan flat light. Ia merupakan sejenis gambar di mana subjek itu tidak menghasilkan apa-apa bayang dan cahaya di atas subjek tersebut. Oleh itu, cahaya di atas subjek akan menjadi sekata. Berikut adalah merupakan contoh gambar flat light. Kedua adalah broad light, di mana ia bermaksud keluasan pencahayaan yang melebih pada subjek tersebut. Contohnya gambar ini. Yang ketiga pula adalah short lighting. Dengan ringkasnya, ia bermaksud penggunaan cahaya pada suku bahagian subjek yang menghasilkan bayang yang besar di bahagian sebelah. Contohnya gambar ini. Keempat adalah split light, di mana ia merupakan satu gambar yang menggunakan pencahayaan yang separuh pada subjek dan separuh lagi menghasilkan bayang.
Kelima pula backlight. Backlight adalah satu gambar yang di mana cahayanya berada di belakang subjek dan subjek tersebut menjadi semi siluet. Ini adalah gambar contoh backlight. Yang keenam, rim light. Rim light pula bermaksud cahaya yang dihasilkan sepanjang outline subjek tersebut, seperti di atas. Ketujuh pula, butterfly light. Digunakan pada sesebuah portrait atau kata lain, muka manusia di mana sesebuah bayang yang dramatis akan terhasil di bahagian bawah hidung manusia itu. Dan akhir sekali, loop light. Penghasilan bayang yang bentuk bulat di bahagian bawah muka manusia di dalam gambar portrait itu. Bentangan seterusnya, iaitu bentangan yang keempat, adalah merupakan satu tugasan di mana saya perlu menangkap tiga jenis fotografi menggunakan kamera DSLR. Jenis yang pertama adalah triangle exposure, kedua adalah compositional rules, dan yang ketiga adalah photography lighting. Bermula dengan jenis yang pertama, iaitu triangle exposure, gambar pertama ini saya memilih aperture yang menggunakan subjek bunga raya dengan ISO 800, shutter speed 1/1.50 dan aperture f2.5. Gambar triangle exposure yang kedua pula adalah shutter speed, di mana saya menggunakan ISO 3200, shutter speed 1/2000 dan aperture f3.8. Bagi compositional rules pula, saya memilih leading line dengan ISO 6400, shutter speed 1/2000 dan aperture f3.5. Seterusnya adalah pattern dan symmetrical, ISO 3200, shutter speed 1/2000 dan aperture f5.6. Dan lagi satu adalah broad light. Bagi fotografi lighting pula, saya memilih broad light dengan menggunakan ISO sebanyak 2000, shutter speed 1/2000 dan aperture f3.5. Terima kasih. Bagi bentangan yang terakhir pula adalah merupakan final project di mana kita ditugaskan untuk mencari 12 jenis fotografi, iaitu high speed, slow speed, motion blur, light trail, panning shot, depth of field, rule of third, human portrait, commercial product, nature, street dan food. Gambar yang pertama adalah dinamakan Water Mist dengan tema high speed photography. Gambar yang seterusnya pula dinamakan The Night We Met dengan tema slow speed photography. Seterusnya pula adalah Ghost Toad dengan tema motion blur photography. Seterusnya pula adalah gambar The Light dengan tema light trail photography. Seterusnya pula adalah gambar yang bernama Saunter dengan tema panning shot. Seterusnya pula adalah Restorativo dengan tema depth of field. Gambar yang seterusnya pula adalah dinamakan Anno dengan tema rule of third. Seterusnya adalah Black Widow dengan tema human portrait. Seterusnya adalah Lemmist dengan tema commercial product. Seterusnya adalah Natural dengan tema nature photography. Dan seterusnya pula adalah gambar yang bernama Disappearance dengan tema street photography. Gambar yang terakhir pula dinamakan Therapy dengan bertemakan food photography. Sekian itu sahaja daripada saya, Harani binti Hasnul. Selain ini, pembentangan ini disediakan khas untuk Puan Amizah binti Amaran. Sekian, terima kasih.